Salam First Aider. Jumpa lagi dengan Uncle Bay. Video kali ini, setelah sekian lamanya kita tidak bertemu, akan membahas tentang kasus luka di daerah mata. Seperti apa teknik-tekniknya? Mari kita ikuti. Tentunya alat yang harus kita gunakan untuk teman-teman jika ketemu dengan kasus luka, Sobat First Aider bisa menggunakan APD dulu dalam rangka untuk 3A. Aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah kasa sebagai untuk menutup matanya. Yang kedua adalah pembalut elastis atau elastis bandage. Cara penanganannya adalah, pertama, jika pada mata sebelah kiri yang mengalami luka, kita tempelkan dulu, kita dab. Kalau pasien sadar bisa pegang dulu. Setelah itu kita tetap main pakai elastis bandage. Jangan lupa satu putaran dahulu. Oke. Setelah itu putar. Oke. Oke, setelah itu selesaikan di bagian atas seperti ini. Belum enggak selesai, baru rapikan di belakang. Oke, demikian tekniknya. Demikian teknik cara membalut luka di bagian mata. Ingin tahu tentang teknik pertama-pertama yang lain? Teman-teman bisa bantu kami dengan like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam First Aider.